Halo guys, apa kabar teman-teman? Oh ya, hari ini udah bertepatnya 5 hari guys. Gue di Cikarang udah mau seminggu. Ih, itu udah aktivitas gue udah beda banget sama sebelumnya. Beda banget guys. Terus kalau kalian mau tanya gimana ya? Gue sama Derby gimana hubungannya, masih kontak-kontakan nggak? Kan udah pacaran tuh. Kalau hubungan gue sama dia hanya sekedar bahas kerjaan aja guys. Terus sudah jarang banget kontekan. Tapi karena banyak banget dari teman-teman yang DM yang nanyain, ayolah ketemu, ayolah silaturahmi, dan kayaknya gue nggak bisa dalam waktu ini deh guys. Tapi buat buat melepas rasa rindu dan kangen kali ya, coba kali ya gue izin sama dia buat video call dulu ya, nanti kita sambil record gimana? Setuju? Kalau setuju, oh ya, ja, tolong rekamin gue bentar ya. Tolong rekamin, aku, wah, gue pengen video call sama dia. Okay, guys, jadi langsung aja kita video. Langsung aja gue video call Derby kali ya. Mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau semua ini takdir Tuhan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Apa kabar kamu? Apa kabar? Iya, enggak apa-apa. Kamu apa kabar? Ada yang baru nih kayaknya dari lo. Oh iya, kemarin syuting terus diharuskan extension ini. Oh, sekarang balik ke syuting lagi. Kabar lo di sana, orang tua lo gimana? Gue baik sih, kalau gue sih baik. Terus kalau mama gue juga baik, papa gue juga baik. Kalau mama papa gimana? Sehat? Kegiatan lo apa aja akhir-akhir ini? Gini aja ya, gak apa-apa ya. Soalnya tadi kamu nelfon ya? Iya. Jadi kamu nelfon berapa kali? Aku gak angkat, maaf ya, lagi di toilet. Aku harus cuma skin care, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ternyata bagusan lo rambut panjang ya, daripada pendek ya. Kayak cewek aja gitu. Nggak keinget sama masa lalu lo gitu, atau sama yang si poluan-poluan itu gitu? Nggak. Udah nggak sih. Gimana usaha lo, masih lo jalanin nggak? Usaha masih dijalanin nggak? Usaha masih dijalani gak? Gak ada suaranya. Gimana JNV, masih dijalani gak? Ya banyak banget yang DM ke aku teh. Katanya teh gimana cara pesennya gimana teh, katanya gitu. Nah terus aku kasih tau lah caranya. Emang sekarang sih ini ya masih banyak yang DM kayak gitu. Tapi ya mereka pada pesen sih, seneng juga, terus pada nanyain lo juga, padahal kan ini udah gak ada hubungannya sama sama hubungan. Terus katanya gini, Bang Fahmi kapan ya ke JNP lagi ya, katanya gitu. Bang Fahmi kapan ya ke kantor lagi ya, katanya gitu. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Terus aku bilang iya, terus
Terus aku bilang, iya sabar ya, nanti juga Fahminya masuk ke kantor, cuman kita lagi istirahat aja dulu, kata aku tuh gitu. Cuman memang pendapatannya bagus sih, maksudnya perkembangannya lebih baik gitu. Walaupun apa sih, walaupun kita udah nggak berhubungan tuh kayak kayak apa ya, kayak mereka masih support aja gitu lewat Shopee dan TikTok. Iya keren ya. Itu mereka yang nanyain apa lo yang nanyain ya? Kenapa? Itu mereka yang nanyain apa lo yang nanyain? Jangan-jangan lo kangen ya sama gue? Lo yang nelfon gue pasti lo yang kangen ya? Enggak, jadi itu kayak orang-orang tuh pada nanyain gitu, Derby gimana kabar Mi? Derby gimana? Terus kata gue, gak tahu, tanya aja sama pacar barunya. Hoho. Pacar gue siapa? Gue nggak punya pacar lo, kali yang biasanya kan langsung dapet tuh. Susah sih nyari yang enak. Canda. Jadi ceritanya tuh gimana nih, kangen, yang kangen tuh siapa? Netizen kayaknya. Gue udah berapa hari ya di Cikarang, udah berapa hari sih? Apa ya? Mau seminggu gitu. Apa emang? Mau seminggu ya. Mama papa nanyain gak kan, biasanya gue tiap hari ke rumah. Kenapa? Mama papa lo sempat nanyain gue gak kan, gue udah 5 hari gak ke rumah. Biasa kan hampir setiap hari ya gue ke rumah gitu kan. Biasanya netral aja ngikutin kemauan aku malah. Oh gitu. Tadi lo bilang lo balik lagi ke syuting ya? Oh iya. Terus gue ada photoshoot di daerah kemarin tuh. Kemarin tuh deket banget sama daerahmu. Di mana sih? Kayaknya dia sibuk deh. Kita ya, canggung gitu ya, sumpah ya. Gue canggung. Ayo gue nih. Canggung sih. Asli beneran. Bila kan kayaknya gue kangen juga deh kalau misalnya gue harus ke Bandung. Tapi kapan ya? Oke guys, jadi mungkin nanti gue coba cari waktu buat gue ke Bandung kali ya. Karena gue kalau misalnya video call kayak gini, gayanya juga lagi sibuk. Terus tadi dia sempat bilang kalau dia balik lagi ke syuting film. Oh yaudah, nanti paling gue nanti ke Bandung. Terus oh ya, Bi. Ama siapa itu, sama Ija? Sama Ija. Ija nanyain kabar lo gimana katanya. Untung ya. Oh iya. Terus apa sih timku juga kayak dia kan nanya lagi katanya bang kami kapan kesini nih tadi. Terus masih tetap jalan gitu, terus kataku aku masih bilang masih tetap jalan dong, gak mungkin enggak gitu. Karena kan ini bisnis sudah berkembang pesat ya. Gak mungkin enggak dong kataku gitu. Jadi mereka tuh pada kayaknya kangen sama lo deh daripada sama gue, tim gue. Tapi gue takut sih. Gue takut enggak profesional gitu. Jadi kayak kayak risih itu aja kerja sama mantan. Kayaknya lo emang tipikal cowok yang genit ya, gue baru tahu. Kayak gak usah deh bahas-bahas kayak gitu, jadi udah mending
ya terserah lo deh, cuman gue ngasih tahu nih ternyata perkembangannya bagus. Itu mau diberhentiin mau dilanjut itu ya terserah lo juga. Kalau gue mending lanjut, gue beli saham lo gitu. Oh, enggak lah, aja gue bayar lo gitu. Enggak lah gila. Oh iya, gue ada rencana, gue bakal balik ke Bandung tuh dalam minggu ini sih. Ya gue pengen datang ke kantor sih, bukan karena ya pengen kerja lagi, pengen dijalanin bisnis lagi. Kalau lu gimana, setuju nggak? Ya gue setuju aja dong. Oh, jalanin bisnis bareng itu, walaupun kadang emang oh iya, tapi emang mereka masih mau kan ya, anak-anak juga masih mau kan kalau misalnya kita emang udah nggak ada hubungan terus kerja bareng di jalan bisnis ini, nggak apa-apa kan? Ya masih dong, masih mau, nggak mungkin nggak mau. Kayak mereka pun masih kayak nanyain kapan masuk, terus aku bilang nanti ya kita tuh istirahat dulu, kata kita tuh gitu, kata aku tuh gitu. Oh iya, kayak kapan ya kemarin gitu, nggak salah ada yang ngeborong tau? Kalau nggak salah tuh FIM Vol 2 tuh habis. Kayak bukan abis sih, kayak dikit lagi gitu. Wah gila, keren banget sih. Tapi kunci kantor ada di gua apa di lu ya? Kunci kantor di lu satu. Tuh kan lo pasti teledor kayak ih curi shit. Kunci kantor di kamu satu, terus di X satu. Gitu sering 2 hari sekali ke kantor buat nyapu doang sama ngasih makan Alfa doang. Ih, hari sekali gitu. Kalau beres-beres 2 hari sekali. Gue kangen gitu, banget tapi sama Alfa. Masih kalau masih kayak gitu, masih tetap di ini, masih tetap di apa? Masih tetap di gaji. Kalau Dika kan udah enggak lagi ya. Kalau Igi masih tetap karena dititipin kan sama lo waktu itu. Buat apa? Buat ngurus kantor sama ngurus di Alfa. Ya udahlah, gue juga udah apa? Gue juga udah jenuh juga sih di Cikarang, udah fresh lagi aja. Terus kayaknya gue bakal secepatnya deh. Lo juga udah oke kan? Maksudnya lo juga udah. Tapi kalau misalnya kita jalan lagi, lo syuting lo gimana? Ganggu nggak? Kita jalan lagi tuh syuting. Kayaknya gue bakal ngikutin jam kantor aja deh. Kalau dulu kan gue sering di situ, sering di kantor. Kalau untuk sekarang mungkin nanti kantor selesai, kerjaan gue udah nggak ada, gue langsung cabut. Terus jam kantor misalkan jam 3, kemarin kan jam 1 ya, terus diubah jam 3. Gue pasti akan datang jam 3, jadi gue usahain buat bisa datang. Tapi gue nggak akan terlalu intens datang gimana? Berarti. Kemarin juga minta antar Egi buat syuting di deket rumah lo. Pik gitu, jauh gila. Pik ke Jakarta, cok. Oh, lu kan ke Jakarta, kapan? Kapan ke Jakarta? Oh, aku ke Pik. Aku tuh ada photoshoot hunting komunitas itu deh, kalau gak salah. Kapan? Terus, kapan? Aku diantriin lagi ke Pik. Kapan? Karena aku fashion rambut kayak nanti aku dimarahin komandan aku kalau aku gitu. Tapi bagus gak? Bagus. Kapan, cok, lu ke Pik? 2 hari yang lalu, jadi kenapa lo gak kemarin ngabarin, gak ngasih tahu kalau lo? Iya bener, 2 hari, tapi ini TikTok tuh kayak nyampe, syuting, foto, udah langsung balik. Cuman 6 jam doang kalau gak salah. Perjalanannya itu 6 jam tuh syutingnya, kalau perjalanannya sih ya beda lagi gitu. Kenapa lo gak ngabarin kalau lo kepik? Jangan. Kenapa lo gak ngabarin waktu lo kepik? Gue juga tahu. Kenapa lo gak ngabarin waktu ke Pik? Ya gue mau ngabarin lo, tapi kayak lo kan statusnya lagi dugem. Healing atau bos? Jadi gue tepung gue aja kayak, gue mau kasih tau kayak, nih gue lagi di Pik. Terus gue mikir, ngapain anjing gue nungguin lo. Terus kan status lo juga lagi kumpul sama teman-teman gitu. Jadi gue takut ganggu aja. Jadi gue selesai game 1 malam tuh langsung cabut, langsung balik sama gitu. Terus ada kejadian ini, tau ada. Lu tau kan di kantor tuh kan hujan ya? Iya. Itu kan apa sendirian. Jadi pas waktu Egi cerita ke aku, pas waktu Egi kesana beresin tuh kayak, lu tau gak sih? Berantakan banget di depan tuh kayak rumah kosong. Tahu gak ada penghuninya, makanya lo cepet kesini. Iya gila, waktu gue juga waktu di sana juga kan, kalau misal lo udah pulang, pada pulang,
Ini serem tau sih kantornya. Tapi apalagi kalau ditinggal, gue nggak tahu sih bakal kayak gimana. Eh, lo tau nggak kegiatan gue apa aja di sekarang? Lo biasanya ngapain? Ih anjir, kayak nggak jelas tau gak sih? Gue diem, tidur, terus main, ya gitu-gitu aja sih gue sekarang. Lo kenapa belum tidur jam segini? Gue baru pulang tadi jam 12, sekarang kan jam 1, coba tunjukin jam 1 sekarang. Mana jam gue? Dari mana lo syuting? Iya gue syuting, gue abis beres syuting. Gak syuting sih, ketemuan sama klien di Garut. Ngeri ya. Apa ya? Gue cuma ngasih tahu doang sih kalau mungkin dalam waktu minggu-minggu ini gue bakal ke Bandung, gue bakal ke kantor, gue bakal ngajak anak-anak sama lo juga buat yuk bisalah kita jalanin ini secara profesional, kata gue gitu. Nanti terus kayaknya minggu ini deh. Ya. Yaudah, itu aja kali ya. Mungkin guys, gue mungkin minggu ini gue bakal coba datang ke Bandung. Karena kan gue juga harus jalanin usaha gue, bisnis gue gak mungkin dong terbengkalai. Oke, segitu dulu mungkin ya untuk video ini. Oh ya udah, thank you ya Bi ya. Maksud gue, makasih lo udah angkat telepon gue. Ah? Matiin aja, kalau matiin dulu pasti video apa lagi. Maksudnya, matiin aja dulu. Enggak matiin dulu, matiin aja. Soalnya gue mau cabut, mau tidur maksud gue. Oh ya udah, oke. Ya yeah, thank you ya Bi ya udah ngangkat telepon gue ya. Bukan. Dih, apa lo? Ngerasa keganggu lo di telepon sama gue? Hah? Ngerasa keganggu lah. Dih, dulu kan biasanya kalau mau tidur sering dia call. Iya, dulu. Sekarang beda lagi. Udah. Oh, dukungan ini belum punya gebetan baru bisnisnya kan. Kalau youtuber itu gampang ya dapet cewek baru, terus gampang banget bikin video-video terbaru lagi. Apalagi konten-konten lo yang nyusul lah, apalah. Sama gue nggak bisa. Sorry ya, kalau sama gue tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin lo mencari itu di orang lain. Ya ntar gue upload ke videonya ada. Ya udah, thank you ya. Lo tidur, jangan terlalu malam tidurnya. Kebiasaan lo tidur malam-malam, tensi lo turun. Ya, lo juga. Udah. Malam.